Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darini amin. Qala syekhuna kasuyuti taba'an li ba'dil mutaakhirina. Qala syekhuna, berkata oleh guru kami, kata Syekh Zainuddin, berkata oleh guru kami, guru beliau Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, kasuyuti, seperti Imam Suyuti, taba'an li ba'dil mutaakhirina, karena mengikut kepada sebagian para ulama mutaakhirin, 300 tahun ke sini mutaakhirin. Innahu yu'fa an kayasirin urfan min sya'ri najisin min ghairi mughalasin. Innahu, sesungguhnya dimaaf yu'fa an yasirin, dari sedikit, urfan secara uruf, apaan, min sya'ri najisin, daripada rambut najis. Jadi kalau ada rambut najis dimaaf kalau sedikit, min ghairi mughalazin, dari selain najis mughalazo. Jadi kalau rambut najis mughalazo itu anjing, rambutnya, bulunya itu enggak dimaaf. Kucing sedikit dimaaf, rontok kucing rambutnya itu sedikit dimaaf. Nah, kalau anjing rambutnya enggak dimaaf walaupun sedikit. Walaupun sedikit enggak dimaaf. Nah, kalau kita kerja di rumah orang yang ada anjingnya, itu hati-hati tuh. Banyak bulu-bulunya, bulu anjing. Enggak ketahuan kita pegang, kita injek, kita nyentuh. Wa min dukhani najasatin, dan dimaaf juga daripada asap najis. Asap najis dimaaf. Asap najis itu aslinya asap najis apa tuh? Dia naik dengan perantara api. Jadi dibakar itu najis lalu berasap. Itu dimaaf. Ya sekalipun dari lupa, umpama ada najisnya umpama itu. Karena dia berpisah. Dimaaf. Wa amma ala rijli zubabin, dan dari sesuatu yang ada di atas kaki zubabin, lalat. Wa in ru'ya, sekalipun dilihat sekalipun dilihat tuh, sesuatu yang najis itu sekalipun lalat. Jadi mutlak. Jadi ru'ya aulam ru'i al aulam yura, dilihat atau tidak dilihat. Tapi kayaknya sih kita enggak lihat, enggak perhatiin banget, lalat kecil. Jadi maaf, laler. Bahkan laler nyemplung ke air minum kita di gelas. Mati laler itu. Kita celupin dulu tuh. Laler kalau nyemplung di kopi umpama, celupin dulu, karena sayap yang satu mengandung racun, yang satu lagi mengandung penawar. Jadi kita celupin dua-duanya. Ada penawar. Emang biasa begitu. sesuatu di situ beracun, di situ ada penawarnya. Ya, seperti ular kan beracun, tapi di ular itu juga ada penawarnya. Ya. Macam-macam ya. Kalau kita mau gali, Allah berikan di situ. Di situ ada racun, di situ ada penawarnya. Jadi celebin tulalarnya, lalu buang dan minum. Nah, dia dimaaf tuh, dia habis nemprok di mana gitu ya. Habis itu ada tai laum di situ ya. Kenal tai laum nggak? Nggak kenal tai laum ya. Tai lancung kenal. Ngomong TAI nggak enak ya. TAI ayam, tai ayam ya. Tai lancung. Wa ma 'ala man fazi ghairi adamiyin mimma kharaja minhu. Dan dimaaf lagi sesuatu yang ada di atas manfaat anus ghairi adamiyin, yang bukan selain manusia. Jadi yang selain manusia, mimma kharaja minhu, dari sesuatu yang telah keluar darinya. Itu dimaaf juga tuh. Ya. Jadi sesuatu yang ada di atas anus selain manusia. Umpama kucing kecebur, kucuk dia. Ya. Kan di gituan ada kemaluan itu ya. Bekas itunya enggak jadi najis. Umpama gitu ya. Jadi sesuatu yang ada di anus selain manusia. Nah, kalau manusia, najis. Yang penting tadi kucing nyemplung ke satu kolam, ya itu nggak ada najis bawaan aja. Ya. Oh, kakinya habis mana-mana, ya najis. Seperti tikus, ya, tikus itu sama, tikus sama gitu ya. Ini enggak ada tikus, enggak ada pengecualian. Jadi tikus termasuk wama, mak itu. Ya, on tikus najisnya di mana? Dari gotnya itu, ya. Yang najisnya itu karena dari got. Apa kalau tikus yang bersih itu apa? Namanya apa? Hamster itu ya. Itu kan itu bersih kan tuh, sama itu. Jadi maaf juga dia. Wazarqi tayrin wa ma'ala famihi, dan kotoran urung, burung. Jadi maaf tuh. Memang ini ada dua pendapat ini. Ada yang mengatakan juga di kitab lain enggak dimaaf. Ini dimaaf. Wa ma'ala famihi, dan sesuatu yang ada di mulutnya dimaaf. Karena memang di sana tuh burung banyak. Jadi dimaaf. Wa rausi ma nas'uhu minal ma'i, dan sesuatu yang timbulnya dari air. Iya. Lintah itu timbul dari air, itu lintah. Au baina awraqi syajarin rajili allati tustaru bi albuyutu anil matari haitsu ya'suru sautul ma'i anhu. Atau baina di antara awraqi daun-daun syajarin rajili, pohon kelapa. Iya. Jadi di pohon kelapa itu ada, emang ada tuh, ya, ya, apa sesuatu di situ, ya, Jadi sesuatu atau di antara daun-daun pohon kelapa. Allati tustaru bi albuyutu, yang ditutup dengannya, dengan daun kelapa itu, albuyutu rumah, kalau bahasa kita apa namanya? Berarak. Anak sekarang kenal berarak kali ya. Berarak kan orang kampung sih kenal ya. Di Jakarta udah gak kenal berarak ya. Ya pun kelapanya udah jarang ya, ada yang banyak kebun doang ya. Berarak namanya, bahasa berarak nggak kenal ya. Kalau orang daerah mungkin kenal ya. Orang Jakarta udah kagak ada pohon kelapa, di mana nih pohon kelapa sini. Beraraknya itu jadi dibuat menutup rumah-rumah ya tradisional. Haitsu ya'suru saunul ma'i anhu, sekira sulit oleh menjaga air darinya. Ya, di antara daun-daun pohon kelapa yang ditutup dengan daun itu akan rumah-rumah dari hujan, anil matari, sekira sulit. Haitsu ya'suru saunul ma'i anhu, menjaga air darinya. Netes di situ airnya nggak apa-apa. Kita dibawa airnya netes dari atasnya itu ya. Itu dimaaf. Qala jam'un wa kadzama tulqi'il fi'ranu min ar-rausi min hiyadil akhliyati idza amal ibtila'u bihi. Berkata oleh satu kelompok ulama, wa kaza, dan seperti demikian pula, artinya yu'fa, dimaaf. Wa kaza yu'fa. Apa tu? Ma tulqi, sesuatu yang tulqi il fi'ran, yang dilemparkan oleh tikus. Minar rausi, daripada kotorannya. Ya, jadi bahasa langsungnya tikus. Dan begitu juga dimaaf tikus, tapi yang mana kita lihat? Fi ayadil akhliyati, pada kamar kecil, idza amal ibtila'u bihi. Ini dia. Bukan semata-mata tikus saja, bukan. Apabila sudah umum bala. Maksudnya apa? Udah merata, banyak sekali. Sulit menghindar itu, amul bala gitu, amul ibtila. Amal ibtila itu maksudnya begitu. Amal ibtila, sudah sulit menghindar saking banyaknya. Ya. Kalau di sini sih enggak begitu, enggak banyak banget ya. Ini kalau di pematang sawah tuh cukup banyak banget tikus ya. Yang orang kampung begitu, benar ya gitu ya. Sama banyak tikus. Kalau kita di sini enggak, jangan dibilang saya tikus dimaaf, kita enggak, kita mah di sini sedikit. Jadi memang tikus itu bisa banyak sekali. Tikus bisa banyak sekali. Ya, yang punya sawah tuh ngalamin ya. Di sini udah enggak ada sawah Jakarta mah. Sampai sulit menjaganya kan? Bagaimana membasmi hama tikusnya? Sampai kesulitan. Bahkan udah dimatiin datang lagi. Satu dimatiin kawanannya banyak banget. Ratusan pernah datang. Begitu ya? Iya. Wa yu'ayyiduhu bahsul fazari, dan menguatkan akan dia pemahaman ini ya tentang tadi ya kotoran tikus. Oleh pembahasan Al-Fazari, wa syartu dzalika kulli idza kana fil ma'i allai ghaira, dan syarat demikian itu artinya dimaaf itu semua ya, apabila ada pada air itu ya, apabila ada pada air itu bahwa ya, ia tidak merubah atau alla yughayyara, bahwa dia tidak berubah. Jadi enggak berubah. Jadi air itu enggak berubah. Fil ma'i alla yughayyara. Semuanya ya, idza kana, apabila ada, fil ma'i, pada air, alla yughayyara, dia tidak dirubah. Arti langsungnya tidak berubah. Allah yughayyar, dia tidak berubah. Siapa? Airnya enggak berubah. Jadi kalau dia berubah ya, habis nyemplung kita buang, dia berubah. Kita buang zatnya, ainnya tuh, kotorannya, najisnya, dia tetap berubah tuh airnya, maka jangan digunakan lagi. Gitu ya. Jadi yang tadi semua tuh dimaaf, syaratnya tidak berubah. Jadi tadi semua jatuh ke air, karena ke air dimaaf airnya, sepanjang airnya tidak berubah. Kalau airnya berubah, diangkat, dibuang. Iya. Minum kopi atau kopi gak ketahuan berubahnya. Air putih jatuh, kejatuhan lalat. Dibuang lalatnya, lalu ya dibuang lalatnya, lalu airnya berubah. Itu gak boleh diminum airnya. Kalau enggak berubah, boleh diminum. Semuanya tadi begitu sama. Wallahu a'lam bishawab wal zabadu.